Satu berapa tadi? Jadi Fujia Motorik itu sebenarnya mereka tuh untuk yang mereka pribadi tuh mereka sudah beli gitu. Jadi yang memang hari ini itu yang mereka tuh kayak berbagi gitu. Mereka ngasih ke timnya mereka untuk charity. Dan alhamdulillah sapi di kita yang 490 masih ada sisa satu atau satu. Sisa satu itu ya. Tapi yang dia suka. Nyata itu yang cocok gitu. Jadi itu di harga normalnya itu di 35 juta. Iya, di 35 juta untuk charity. Jadi kita kasih sedikit sumbang, ya, sedikit sumbang juga. Tadi dibeli di 15 juta gitu. Jadi udah ada tadi pilihan sapinya di belakang yang di 490. Berapa ekor berarti? Satu. Jenisnya apa? Simental. Tapi yang 490 kilo. Diambilnya kapan nanti? Segera sih, yang pasti sih hari ini kita proses untuk invoice-nya dulu segala macam. Nanti katanya akan segera dikirim untuk alamatnya. Insya Allah paling telat hari Jumat ya. Berapa ton? Beratnya? Beratnya di 490. Diantar kemana kak? Torek ini. Belum tahu sih tadi. Tempat yayasan juga. Tempat yayasan ya. Tadi bilang tempat yayasan dia. Itu dekat pondok kita sini juga. Berarti ini untuk sumbangan ya, bukan untuk beban pribadi berarti ya? Bukan. Karena untuk yang pribadinya dia bilang, kan telat banget, aku baru tahu, katanya gitu. Padahal kan kemarin kan Atta juga kesini. Cuma mereka ternyata nggak komunikasi katanya kemarin. Terus juga kalau Fuji dari papanya katanya yang memang beli di tempat temannya. Jadi ya udah deh. Insya Allah tahun depan, ya amin. Jadi ya udah kita untuk yang berbagi. Mungkin gimana melihat pasangan ini, apa namanya, charity, terus udah langsung berbagi, apa namanya, kurban juga, pasangan ini seperti apa mungkin? Yang pasti seneng banget ya melihatnya ya, mereka pasangan muda yang Masya Allah ya gitu, pas kita di info cari sapi untuk berbagi, kita sih langsung sangat menerima sekali gitu, karena kita kan juga pastinya Insya Allah kebagian berkah gitu, gitu dari Sultan Ismail Farm sendiri, sangat seneng banget gitu pas ditawarin mereka cari sapi untuk berbagi. Jadi kita pun juga kasih sapi yang sesuai dengan budget mereka dan kita diskon spesial banget juga untuk kita berbagi juga. Nah Kak Jaya sendiri sama Bang Andi mungkin ngerasa keberkahan gak sih, kayaknya laris manis banget nih sapinya. Amin ya Allah. Masya Allah banget ya Mbak, kita gak nyangka sih gitu, gak nyangka banget karena ini adalah tahun pertama kita untuk buka showroom di Jakarta gitu kan, terus juga benar-benar turun tangan sendiri juga langsung sama tim yang lain gitu, nggak nyangka bakal segininya gitu ya. Kita tadinya belum berani banyak-banyak memang untuk yang pertama ini.